Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang keutamaan sholawat fatih. Sholawat fatih ini dibaca sebagai ikhtiar batin untuk mendatangkan kekayaan sebagai pembuka pintu rezeki. Membaca sholawat fatih kepada Rasulullah sejatinya adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sering membaca sholawat akan membuat pembacanya dicintai oleh Nabi Muhammad, maka secara otomatis dicintai oleh Allah. Bacaan sholawat tentu banyak macamnya, salah satunya adalah sholawat fatih. Sholawat fatih bisa disebut sebagai amalan sunat untuk membuka pintu rezeki. Sholawat fatih dibaca sebagai ikhtiar batin untuk mendatangkan kekayaan. Sholawat ini cocok diamalkan bagi sahabat semuanya yang mengalami kesulitan finansial yang tak kunjung terselesaikan. Tak hanya amalan pembuka rizki, sholawat fatih juga dibaca untuk menghilangkan gelisah dan perasaan tidak tenang lainnya. Sholawat fatih dijadikan amalan untuk menenangkan hati. Bahkan keutamaannya bisa menjadi amalan agar terhindar dari siksa api neraka. Lantas bagaimana bacaan sholawat fatih untuk kekayaan? Simak ulasannya secara lengkap hanya di channel Samurai Barokah. Kisah munculnya sholawat fatih. Bacaan sholawat fatih ini merupakan karangan dari Syekh Ahmad At-Tijani. Dikisahkan ia mengaku pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan sholawat fatih kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk kembali kepada sholawat fatih ini. Maka ketika beliau memerintahkan aku dengan hal tersebut, aku pun bertanya kepadanya tentang keutamaannya. Maka beliau mengabariku pertama kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini, dari setiap zikir, dari setiap doa yang kecil maupun besar, dan dari Al-Quran 6000 kali, karena ini termasuk zikir. Kisah tersebut semakin memperkuat keyakinan umat Islam, terutama para ulama Nahdiyin, untuk mengamalkan sholawat fatih. Keutamaan sholawat fatih disinggung sebelumnya. Keutamaan membaca sholawat fatih sangatlah luar biasa. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Terhindar dari siksa api neraka. Sholawat fatih bisa menjadi amalan agar terbebas dari siksa api neraka. Beberapa ulama mengatakan membaca sholawat fatih meski hanya sekali seumur hidup maka akan terbebas dari siksa neraka yang pedih. Artinya seorang muslim tidak akan masuk ke dalam neraka apabila mengamalkan sholawat fatih ini. 2. Pahalanya setara 10.000 kali sholawat. Tak hanya itu, membaca sholawat fatih bernilai pahala setara dengan 10.000 kali sholawat. Ada pula yang mengatakan pahalanya mencapai 600.000 kali lipat. 3. Pahala berlipat. Pahala juga akan dilipat dengan mengamalkan sholawat fatih. Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, keistimewaan sholawat fatih sangat sulit diterima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah sampai 100.000 tahun, dan setiap orang bersolawat kepada Nabi setiap harinya 100.000 kali, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat fatih 1 kali. 4.
dijauhkan dari mara bahaya. Keutamaan sholawat Fatih selanjutnya adalah senantiasa terjadi dari mara bahaya. Beberapa ulama mengatakan, membaca sholawat Fatih sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardu, hidupnya akan tentram dan nyaman. 5. Amalan untuk mencapai kekayaan. Keutamaan sholawat Fatih juga dijadikan sebagai amalan untuk membuka pintu rejeki yang mendatangkan kekayaan. Hal ini sangat penting diamalkan bagi kaum yang mengalami kesulitan keuangan. Maka, kamu perlu mengetahui bacaan sholawat Fatih untuk kekayaan. Sholawat Fatih untuk kekayaan ini tertentu mudah dihafalkan untuk dijadikan doa harian. Berikut bacaan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiri haqqa bil haqqi wal hadi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukannya yang agung. Demikianlah ulasan bacaan sholawat Fatih untuk kekayaan, lengkap beserta keutamaannya. Tentu saja sholawat ini perlu diamalkan dengan istiqomah agar terasa manfaatnya. Cara mengamalkannya bisa dengan membacanya 11 kali setiap selesai sholat fardu. Sementara pada saat usai sholat subuh, amalkan sholawat Fatih untuk kekayaan ini sebanyak 33 kali. Para sahabat jalal samurai barokah yang dirahmati Allah, itulah sebuah kisah tentang keutamaan sholawat Fatih. Kepada para sahabat semuanya yang ingin mengamalkan sholawat Fatih ini, silahkan tulis di kolom komentar qabiltu. Tentunya sebelum mengamalkan sholawat Fatih, kirim tawassul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, yang kedua kepada Syekh At-Tijani, yang ketiga kepada orang yang memberikan ijazah. Mudah-mudahan apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.